Ya, pemirsa, atlet senam Riau yang mewakili Indonesia di SEA Games Kamboja berhasil meraih medali perak di nomor palang tunggal pada babak final di cabang olahraga senam. SEA Games Kamboja, Abiu Rafi turun di dua nomor, yaitu kuda pelana dan palang tunggal. Ketua Persani Riau, Novilia, menjelaskan atlet juniornya, Abiu Rafi, masuk babak final dan hasilnya cukup baik. Bagi Abiu, karena ini kali pertama baginya tampil di SEA Games tahun ini dan berhasil meraih medali perak. Bagi Novilia, hasil ini sudah cukup bagus untuk atlet junior, yang terutama adalah tampil baik dan maksimal. Novilia berharap Pemprov Riau, Dispora Riau, dan KONI Riau bersungguh-sungguh memperhatikan atlet berprestasi di daerah, khususnya dalam pelaksanaan pembinaan atlet yang berprestasi. Novilia menjelaskan, berprestasi di olahraga itu berproses, bukan satu hari jadi. Abiu Rafi turut memperkuat kontingen senam Indonesia di SEA Games Kamboja. Ia turun di nomor gimnastik artistik Senin kemarin dan berhasil melangkah ke final Selasa siang waktu Kamboja. Ia meraih medali perak di nomor palang tunggal di penampilan SEA Games perdananya tahun ini. Chairul Nas melaporkan.